Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pagi ini saya sedang berada di Gua Hira di Jabal Nur, Makkah Al-Mukarramah, Mahbat Al-Wahy, tempat wahyu pertama kali turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Perintah pertama yang diturunkan kepada baginda Nabi dan juga ditujukan kepada umat baginda Nabi adalah perintah untuk membaca. Artinya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat yang banyak-banyak membaca. Tetapi yang terjadi, nahnu ummatu iqra walakin la naqra. Kita umat yang ayat pertama kali turun bunyinya iqra, bacalah. Tapi kita sering menjadi umat yang tidak banyak membaca. Allazi 'allama bil qalam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengajar manusia dengan pena. Allahu akbar. Allah mengajarkan kepada kita untuk umat yang pandai membaca dan harus pandai menulis. Karena membaca dan menulis adalah pintu bagi ilmu pengetahuan. Saudaraku, ayat pertama mengajarkan kepada umat Islam agar menjadi umat yang pintar. Seharusnya tidak ada umat Islam yang bodoh kalau seandainya betul-betul membaca dan menelaah ayat ini. Tapi sungguh sangat disayangkan, kita terlalu jauh berinteraksi, tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Jarang mentadaburi Al-Quran, jarang membaca tafsir Al-Quran. Sehingga kemudian pesan-pesan yang Al-Quran sampaikan itu tidak diimplementasikan oleh umat dalam kehidupan. Mudah-mudahan dari Mahbat Al-Wahy, tempat wahyu pertama kali diturunkan ini, saya sampaikan kepada saudara-saudara umat Islam di mana saja berada, mari kita menjadi umat yang pandai membaca, pandai menulis, untuk melahirkan para cendekiawan, cendekiawan yang hebat, ulama yang cendekiawan, cendekiawan yang ulama, sehingga akan mampu menjaga agama ini sampai akhir zaman nanti. Dari Gua Hira, Jabal Nur, Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.